Halo, salam jumpa kembali sahabatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir video kali ini berbagi bagaimana tumis brokoli dengan daging paha ayam. Daging paha setelah bersih dan dipotong tipis, bumbuin dengan garam, merica bubuk, tepung maizena, minyak ikan, minyak wijen, arak masak, aduk merata, kemudian diamkan selama 15 menit. Kemudian brokoli, sebelum dicuci, rendam dahulu dengan air garam selama 10 menit. Kemudian potong menjadi bagian kecil, cuci dan tiriskan. Selanjutnya harumkan bawang. Kemudian tumis daging ayam dahulu. Tumis dengan api cukup 2-3 menit. Atau setelah menguning, kemudian angkat dahulu dan sisihkan. Selanjutnya tumis brokoli. Tumis merata setelah alum. Tambahkan garam dan air. Kemudian tutup selama 2 menit. Dan selanjutnya tambahkan sedikit oyster sauce untuk penambah rasa. Lalu masukkan kembali daging ayam. Bahurkan merata 1-2 langkah. Selanjutnya sudah bisa diangkat. Sailanfa Jau Kai Lau, satu cara masak mudah, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.